Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel. Nah, di video kali ini saya mau mereview modul charger. Nah, di mana modul charger ini baru saja datang. Nah, ini saya beli karena unik ya kawan-kawan ya. Ini modul charger mini yang sudah dilengkapi layar display ya. Itu layarnya hitam, seperti layarnya rusak ya kawan-kawan. Namun ini tidak rusak. Ini sebenarnya hampir sama untuk modul chargernya seperti TP4056 yang model ini, yang model lama ya kawan-kawan ya. Nah, yang ini hampir sama, cuma yang ini ada layar displaynya, sama-sama 1 ampere, namun bagusnya dia ada layar displaynya, jadi kita bisa mengetahui ya, mengetahui saat baterai terisi berapa persen, kita bisa lihat dari sini. Kalau yang TP4056 ini, yang ini dia hanya ada indikator lampu biru dan merah. Nah, jadi lagi berapa persen kita charger kita tidak tahu ya. Jadi kalau dia sudah full ya berarti dia biru, kalau dia ngecar berarti merah. Nah, kalau yang ini, kalau yang modul ini, kita bisa lihat persentasenya di sini. Nanti ada indikator baterai ya, terisi, dan ada persennya kalau tidak salah ya. Kita akan tes ya kawan-kawan ya, karena ini baru datang, barangnya baru datang. Ini saya beli 3, namun yang ini yang kecil-kecil ini sama, ada 2 tipe ya, ada yang besar dan ada yang kecil kawan-kawan. Kita ambilkan yang satunya. Nah, perbedaannya seperti ini, dia berbeda di PCB saja untuk lebar PCB-nya. Mungkin untuk yang lain-lainnya hampir sama ya kawan-kawan ya. Atau memang berbeda, saya juga tidak tahu apa yang membedakan. Di sini ada apa ini namanya? Lilitan ini, gulungan. Apa namanya ya? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Yang ini tidak ada kawan-kawan. Kalau yang kecil ada, yang besar tidak ada. Dan PCB lebih lebar. Yang ini lebih ringkas, lebih padat ya. Oke, coba kita colokkan di listrik. Kita akan tes nilai displaynya seperti apa. Oke kawan-kawan, di sini saya sudah siapkan colokan charger tipe C. Sekarang kita coba colokan ya. Di sini udah ada soket tipe C-nya. Jadi sebelum kita menyolokkan, kita perhatikan kabel-kabel ini supaya tidak menyatu, supaya tidak merusak dari modul ini. Kita coba colok. Nah, hidup. Oke, tampilannya seperti ini kawan-kawan. Ada indikator persentase baterainya ya. Ini ada indikator baterai full jalan saat ngecas, dan ini ada persennya seperti itu. Jadi kalau kita mau ngecas, jadi kita tahu ya berapa persen baterai yang sudah kita cas. Dan sekarang kita coba pasang ya untuk baterainya. Dan di sini saya jelaskan dulu, di sini ada jalur B min B plus. Ini tentunya pasti untuk baterai ya, karena udah ada tulisan B min B plus, sama seperti TP4056 maksud saya, tipe C nya ya. Itu sama juga ada B min B plusnya, dan juga ada outnya ya untuk yang model TP4056 TPA terus. Oke kawan-kawan, ini juga ada outnya, ini ada C min C plus, itu adalah out baterai. Jadi kalau kita mau memakai untuk lampu, jadi kita ambil outnya di sini. Tapi kalau tidak memakai ini, kita langsung baterai. Biasanya kalau kita ambil outnya dari sini, itu biasanya baterai akan di cut off oleh modul ini supaya baterai tidak kosong sekali. Biasanya seperti itu kawan-kawan ya. Dan sekarang kita coba pasangkan baterai. Oh ya, sebelum kita pasangkan baterai, kita coba lagi satu yang tipe kecilnya. Apakah sama? Oke, tentunya sama ya kawan-kawan ya. Dan sekarang kita coba pasang untuk baterainya. Oke kawan-kawan, ini sudah saya pasang di baterai. Ternyata dia terbaca. Wait, mati. Coba kita kasih tegangan. Biasanya kasih tegangan dia hidup ya. Oke. Nah, di sini baterai terbaca 72%. Ada 3 bar ya di sini. Jadi untuk baterainya masih sisa 72%. Coba kita langsung charger. Aduh, ini beban ya kawan-kawan ya. Bebannya pasti 5 volt. Oke, kita charger. Seperti apa tampilannya? Oke, seperti ini kawan-kawan. Enak ya? Unik. Menurut saya sih unik ya kawan-kawan. Jadi kita bisa mengetahui baterai berapa persennya ya. Di sana terlihat, lumayan cepat dia mengisi ya kawan-kawan. Jadi untuk kalian yang memiliki baterai, mungkin ya baterai rakitan yang memerlukan baterai paralel ya, yang pastinya yang 3,7 volt. Jadi di paralel ini bagus ya untuk kalian. Jadi saat kalian charger, kalau paralel dia bisa 3-4 ya, atau 5.
dengan menggunakan ini. Jadi kita tahu ya, karena kan itu lama ya pastinya kalau kita charger pakai modul charger yang 1 ampere pasti agak lama ya karena dia baterainya banyak. Jadi kita bisa mengetahui dari sini kawan-kawan berapa persennya baterai itu. Jadi menurut saya ini bagus ya. Tentunya ini juga seperti itu sama. Cuma dia beda-beda ini aja kan kawan ya, beda model. Tapi di sini juga beda ya untuk rangkaiannya. Atau kita coba ya kawan ya. Saya coba pindahkan ke modul yang kecil ini. Oke kawan-kawan, di sini saya sudah merakit lagi satu. Wih, hati-hati. Hampir terkena colok kabel yang lainnya kawan-kawan. Itu sangat berbahaya. Oke, kita coba masukkan satu baterai. Oke, indikator menyala. 86, hampir sama ya. Bukan hampir, tapi sama kawan-kawan. Coba kita charger ya. Ini untuk baterai sudah 99%. Tapi saya yakin dia akan turun. Oh, sudah full ternyata. Cepat ya. Saya nggak tahu ini real atau enggak ya kawan-kawan ya. Yang pasti dia sudah 100%. Dan sekarang kita akan coba yang ini. Apakah sama? Sama kawan-kawan. Sama saja ya kawan-kawan ya. Jadi untuk modul charger ini dia sama kriteria ya. Gimana? Sama jenis, cuma beda tipe aja ya. Dia lebih besar, ini lebih kecil. Jadi tentunya lebih bagus daripada yang TP4056 yang ini ya kan kawan ya. Lebih bagus. Ini juga ada B min B plus dan juga ada outnya ya kan kawan ya. Jadi ini lebih menarik. Nah, baterai mencas, dia naik turun untuk barnya dan keadaan baterai 86. Jadi kita bisa tahu ya. Jadi untuk baterai yang akan kita cas kita tahu. Jadi wah langsung ke 92%. Karena ini sudah full, kita coba uji pakai ini kawan-kawan, voltmeter. Apakah benar baterainya 100 volt? Wah, ternyata 3,8 volt. Berarti ini belum full kawan-kawan. Jadi ini belum full ya, cuma mungkin apa gara-gara kita cabut ya. Tapi intinya untuk modul charger ini unik ya kawan-kawan ya. Kita bisa tahu persentasenya. Jadi untuk kalian yang mau beli, kalian screenshot saja modul ini supaya kalian bisa mendapatkan ini ya kan ya, modul chargernya. Saya membelinya di toko Orin. Mohon maaf saya tidak bisa membagi link karena saya bukan penjualnya. Oke, untuk kalian yang mau beli, kalian screenshot ini. Lalu kalian cari di pencarian dengan menggunakan foto. Saya yakin pasti ketemu di toko Orin ya kan kawan ya. Saya membelinya di toko Orin. Untuk review kali ini mungkin saya akhiri saja ya kawan ya, karena modul charger ini hampir sama dengan modul charger yang TP4056. Cuma bedanya dia ada indikatornya, display-nya ya kawan ya. Ada display-nya dan persentase baterainya. Jadi ini lebih menggampangkan kita mengetahui lagi berapa persen baterai yang kita cas. Oke kawan, untuk video kali ini saya akhiri saja ya supaya tidak panjang. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya tentunya di Kreatif dan Seni Channel.